musim depan, regulasi atau format baru bertajuk Sprint Race akan ditambahkan di ajang MotoGP demi menaikkan gairah penonton langsung di sirkuit. Selamat buat kamu yang menjawab dengan benar, action figure keren siap dikirim ke alamat kamu. Tenang, hadiah dari Sabrina masih banyak. Tapi sekarang kita simak dulu rangkaian momen viral para rider MotoGP. This is Viral on Sosmed. Benvenuto al Misano. Seri ke-14 MotoGP 2022 akhirnya tiba di San Marino. Eits, tapi sebelum adu deru mesin bergelora di lintasan, lihat dulu berita-berita trending dan fenomenal yang mewarnai jagat dunia maya kekinian arena balap roda 2. Wahai GPtizen, here it is, viral on Sosmed. Zarco Offroad. Kalau biasanya kita taunya Johann Zarco jagonya backflip kan ya. Tapi ternyata dia juga punya keahlian lain loh. Yes, the Frenchman rupanya mahir banget nyetir mobil offroad. Nih, lihat aja. Aduh, ngeri bener itu sampai miring-miring begitu. Awas, jungkir balik itu. Salut deh sama skillnya Abang Zarco. Miller prank. Si jahil yang penuh ide usil, siapa lagi kalau bukan Jack Miller. Ada-ada aja deh keisengan si Australian man. Jack pakai senjata, bukan pistol beneran, tapi pistol air. Yang jadi korban tentunya ya kru mekanik dia sendiri. Gak cuma pistol air, Miller juga nyemprotin sampahnya ke wartawan yang lagi wawancara India. Ampun deh, basah semua kan tuh. Duet mod pabrikan Italia ini bisa dibilang rekan satu tim yang kompak bingit. Tahun-tahun kebersamaan mereka terasa begitu akrab. Seneng banget deh lihat dua rider muda yang saling mendukung satu sama lain. Yang bikin sedih nih, tahun depan Miller udah di tim baru deh. Peko juga udah punya rekan baru dong. Semoga nanti pada akur-akur ya sama partner barunya. We will miss your friendship, guys. Suzuki Funny Moment. Emang kalau tim yang satu ini selalu ada aja idenya. Ini nih beberapa video-video seru bukti kekompakan mereka berdua. Mulai dari foto yang harus ngikutin frame yang bergerak. Gak ada yang bener deh itu fotonya. Prince yang menjadi seorang barista. Widih, serba bisa deh. Hingga behind the scene pemotretan yang sangat kocak. Konsepnya selalu penuh ide menarik kan? Aduh, bakal kangen lihat duo kocak ini lagi deh. Tahun depan udah beda tim ya bro, sedih. Top Gun Live. Si Top Gun, sang family man. Penyayang anak istri, bahagia menikmati hidup bersama keluarga kecilnya. Gimana enggak, istri yang cantik, si mungil Nina juga gemes bener. Lihat aja nih keseharian mereka.
senggangnya, Maaf juga menyempatkan diri untuk mengikuti ajang triathlon loh. Mulai dari berenang, bersepeda, dan lari maraton. Keren bener deh ini sang Iron Man. Pasti Nina makin bangga deh sama papanya.